Hai guys, selamat datang kembali di my YouTube channel ARH Official. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan petualangan kita kembali ya guys. Dan tanpa berlama-lama, mari kita login. Oke, seperti biasa kita akan cek dulu event hari ini ya guys. Ini event hari ini ya guys. Ada event login harian dan ada exchange ya guys. Oke, kita cek juga pertahanan kastil kita ya guys. Ternyata masih utuh, tidak ada yang menyerang. Baik, kita langsung ke misi penaklukan sih ya guys. Kita masih menyelesaikan di misi The Iron Forest. Setelah menyelesaikan stage 1 sampai stage 12, kita lanjutkan ke stage 13 dan stage 14 ya guys. Oke, kita langsung aja buka stage 13. Oke, di sini kita akan berhadapan dengan Footman level 3. Wow. Oke, sudah bawa kapak ajaib ya. Kapak para surama ini. Nah, ini di belakangnya ada Dire Wolf Soldier. Mage level 1. Penunggang kuda atau knights level 1. Dan ada Wolf Rider ya, guys. Oke, kita akan hadapi mereka menggunakan, oh jangan pakai dragon ya guys, kita akan menggunakan Grand Mage di depan, lalu ada dukun setan, guardian angel untuk support, dan summon, dan kita panggil berserker kita ya guys. Kita cek untuk perlengkapannya. Untuk gamenya masih menggunakan agility level 6 ya guys, sebanyak 4 biji. Lalu ada fortification game level 6 1 biji dan block game level 6 1 biji dan life game level 6 1 biji. Sedangkan untuk ringnya sendiri saya masih menggunakan holy ring, evil dragon heart dan helmet dololo level 5 ya guys. Silakan dicatat dulu ya guys untuk formasi di stage ini. Oke, jika sudah kita langsung ke spell. Spellnya kita akan menggunakan di purple ya guys, karena semuanya berbentuknya pasukan, tidak ada hero-nya. Di purple sama point dan health. Oke, jika sudah kita langsung saja ke masuk ke tantangan. Klik tombol centang di pojok kanan bawah. Nah guys, penyihir-penyihir kita akan membantai semua kudanya ya guys. Nice guys, bintang 3 atau bintang sempurna untuk stage ini. Kita cek replaynya. Kudanya sampai tidak berkutik ya guys, sama penyihir kita. Oke, kita next ke stage berikutnya ya guys. Stage 14. Kita lihat ada pasukan apa di sana. Wow, nice. Di sini ada Dire Wolf Soldier, Footman, Dire Wolf Rider, nice. Dan ada Archer di belakang ya guys. Ini semuanya sudah komplit pasukannya ya. Kita akan hajar mereka dengan penyihir-penyihir kita ya guys. Grand Mage di depan, dukun setan di belakang, guardian angel, summon, dan ini berserker kita ya guys. Oke, karena spell dan ring kita masih sama dengan stage sebelumnya ya guys, jadi kita langsung saja klik tombol checklist di pojok kanan bawah. Spell otomatisnya, kita lihat
kuda-kudanya pada mati. Dan inilah mantra berserir kita ya guys. Guys, bintang 3 kembali. Kita lihat untuk replaynya. Kuda-kudanya masih tidak berkutik sih ya guys, lawan penyihir kita. Oke guys, sekian tantangan The Iron Forest stage 13 dan stage 14 ya guys. Nantikan petualangan-petualangan saya selanjutnya di video saya berikutnya. Terima kasih.